Yang kami hormati Pak Kemagani, pemimpin umum Grup SWA, Pak Asto selaku Strategic Research Director Mars Indonesia, dan tak lupa yang kami hormati para pemenang Indonesian Best Brand Award 2015 beserta para undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia diakui oleh seluruh negara di dunia ini sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, baik tambang, agro, hutan, bahkan sampai dengan bahan-bahan untuk industri makanan maupun farmasi. Namun demikian, sampai hari ini tidak banyak produk-produk Indonesia yang mampu menembus pasar global dengan mereknya sendiri. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Pasar Indonesia dengan 250 juta penduduknya masih banyak mengimpor dan memproduksi sendiri merek-merek asing. Memang disadari bahwa ekonomi Indonesia masih berorientasi pada produksi dan para pengusaha berusaha menghasilkan barangnya dengan baik. Sehingga daya serap pasar pun masih jauh lebih tinggi daripada kapasitas produksi barang. Kunci produksi barang mampu berjaya di negeri sendiri dan negara lain adalah karena adanya brand. Tanpa brand, produk-produk Indonesia hanya akan jadi komoditi tanpa identitas yang jelas, dan satu-satunya cara bersaing hanyalah harga lebih murah. Pentingnya brand semakin disadari oleh para pemain Indonesia, sehingga apabila 20 tahun yang lalu yang merajalela di pasar domestik adalah brand-brand global dan merek lokal hanya menjadi pemain daerah, saat ini sudah banyak brand lokal yang sudah merajai pasar nasional serta pasar dunia seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kemal Gani tadi. Di luar itu, kami Metro TV sudah selama 5 tahun bekerja sama dengan SWA dan Mars mendukung acara Indonesia Best Brand Award. Dan kami berterima kasih kepada Pak Asto dari Mars dan juga Pak Gani dari SWA yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk turut membantu mendukung publikasi dan memberikan pengetahuan kepada mengenai brand-brand terbaik Indonesia sehingga dapat lebih dijangkau oleh masyarakat dan diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang Indonesia Best Brand Award 2015 dan kami berharap di tahun mendatang brand-brand terbaik akan bertambah terus dan berkiprah di pasar lokal serta pasar dunia. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada Mas dan tadi Pak Asto dari Mas dan juga Pak Kemagani beserta seluruh tim yang telah bersedia bekerja sama dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.